Halo Knocker, balik lagi kita di Mr. Knock Knock. Oke, selamat bulan puasa dan selamat bulan Ramadan. Apakah kalian puasa adik-adik? Semoga kalian full puasanya dan menjadi orang yang baik. Semoga kalian jadi orang yang baik dari sebelumnya ya. Awas nggak puasa kalian. Puasa ya, udah ada bulu-bulu-bulu di bawah. Berarti kalian sudah wajib untuk puasa. Oke, hari ini kita akan nge-reaction karena kita puasa, kita butuh hiburan gitu kan. Untuk menunggu buka puasa, kita butuh hiburan. Kita akan lihat video lucu. Apakah lucu apa enggak? Ya udah, kalau lucu silahkan ketawa, kalau nggak lucu ya not bad. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, pantau terus channel terbaik ini karena channel ini sangat terbaik bagi kita. Lanjut, let's go, kita langsung OTW subuhan. Dijanjikan kepada kita copyright anjir. Ini mau niatnya mau subuhan gitu kan, tapi kan kalau malam-malam orang lewat takut gitu kan, malah naik itu lagi, naik apa itu, skuter kayaknya. Mbaknya berani banget pulang sendirian sepi gitu. Ya orang yang pada takut mbak, takut pas madep kamera mukanya berubah. Nah itu gimana perasaan kalian kalau misalnya kalian lagi mau sholat subuh, kalian lewat situ kan, pas lewat mukanya berubah tiba-tiba. Serem anjay. Intinya mbaknya niatnya bagus tapi kalau pakai itu kayak serem aja gitu kan. Bisa-bisanya nggak ada pergerakan. Masya Allah. Bisa-bisanya nggak bangun. Kayaknya temannya mabok ya. Nggak bangun. Astaga, udah pakai speakeran, pakai mic. Ya, pakai speaker ya pasti ada mic ya, ya. Pokoknya gitulah. Ada aja brondong kelakuannya, brondong ini. Nggak boleh adik-adik ya. Puasa, astagfirullah. Dicek bang, takutnya udah nggak napas. Ih, itu takutnya nggak napas. Urat nadinya udah mati gitu. Mayat jangan dibikin bercandaan bang. Wah, mayat udah. Indahnya berbagi. Maksudnya apa ini? Oh, cowoknya sama gitu. Uti. Mau aja dengerin kata mulut buaya gitu. Cowoknya sama gitu. Kalau ini beneran rebutan, astagfirullahaladzim. Anjir, serem banget. Ini kenapa putih-putih semua? Ini sumpah kenapa putih? Ampun, serem, kuntilanak merah anjay. Konsepnya gimana ini? Ini maksudnya Halloween gitu. Serem banget konsepnya. Malah cosplay Mumun. Iya makanya. Kuntilanak merah, kunti putih, sama kunti merah itu. Mereka lagi tampil kok kayak band kuburan gitu. Aduh. Jangan siang-siang gini videonya tuh video es buah gitu kan. Jangan, iman kita bahaya tergoda gitu. Aduh es buah. Aduh iman mister tergoda Knocker. Oke. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Malah lagi aus lagi. Aduh itu gimana rasanya gigit pokatnya itu ya. Ang gitu, ada es krimnya juga. Namanya udah siang ya adik-adik ya. Siang nih udah parah banget, aus banget adik-adik. Sumpah. Aku tidak mengharapkan rupiah. Aku tidak mengharapkan emas, intan, berlian. Aku hanya mengharapkan maghrib. Maghrib, aku sudah lapar maghrib. Datanglah maghrib. Hanya engkau yang kutunggu-tunggu. Engkau penyelamatku. Jadi perut gue kenyang kalau engkau datang. Datang ye, udah ya cak. Iya, kalau bulan puasa memang yang paling ditunggu tuh maghrib adik-adik. Tapi ketika kita nggak puasa, kalian apa menunggu maghrib? Tidak. Seharusnya kita meskipun nggak puasa, kita harus menunggu maghrib gitu. Ya gitulah adik-adik ya. Kalau intinya kalau kita puasa gitu, ditunggu banget maghrib tuh. Aduh, aus banget adik-adik. Kayak kerasa maghrib tuh lama banget kalau kita puasa gitu. Ya oke bapak, sabar ya pak.
kita semua puasa, jadi enjoy aja, yang nonton juga enjoy, kita sama-sama puasa, kita nikmatin puasa Ramadan ini, meskipun Ramadan makin kesini, makin Ramadannya makin gak kerasa vibesnya, tapi kita harus sama-sama merasakan puasa ya, tahan nafsu, tahan mata, tahan bibir, tahan lidah. Hati-hati kalian, jangan kumur-kumur pakai es buah. Brulo, bismillah. Aduh, gede banget boy. Tapi ikutan haus. Aduh, tanggung jawab nonton meme-nya jadi ikutan haus. FF, kalau nembak, kan keluarnya angka-angka. Kalau aku nembak kamu, keluarnya hatiku kepada kamunya. Maaf, gak nyambung. Soalnya yang nyambung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang anak FF ini terkadang break banget, adik-adik enggak FF, wibu gitu. Harus bersahabat FF sama wibu tuh ya. Enggak paham lagi ya, freak banget. Apa sih? Di dalam bulan puasa kita harus menahan hawa nafsu, mengunci bibir dari pergibahan, menutup hati untuk kedengkian. Berasa sampai sini hawa rendang sisaannya. Iya, sisaan sahur tuh hawa rendangnya. Sahur. Kurang gitu. Tapi unik banget ya, bangunin sahur pakai lagu Avatar habis gitu. Sop buah ikan lele ini salah satu resep yang cocok banget. Apa sih? Takjil rasa tambak banget loh buat dijadiin takjil pas Ramadan nanti. Siapa sih yang gak suka perpaduan manis dan harumnya buah sama bau amis dari ini lele? Ditambah lagi gizi dari makanan ini gak main-main. Es buah loh. Lele gitu. Lo bisa dapetin berbagai macam vitamin dari buah-buahan dan juga protein dari ikan lelenya. Mana gizi-gizi inilah yang kamu perlukan saat berpuasa nanti. Ini sih perpaduan yang bikin dahaga kamu bakalan hilang pas buka puasa nanti. Dijamin deh tetangga, mertua, dan keluarga besar kamu bakalan suka. Bahkan tergila-gila sama sebuah ikan lele ini. Tunggu apalagi, cepetan Riko sekarang juga. Resep sop buah ikan lele. Lele, air, pandan, gula, apel, jambu, nanas, pisang, buah naga. Oke, kita gak jadi ngiler es buah ya, karena ya, udah ada es buah lele adik-adik ya. Sangat menarik untuk kalian buka puasa pakai takjil. Takjil lah, kalau ada jualnya takjil ini silakan beli. Anggap rumah sendiri, Ca. Lah ini babi. Hei, buat apa kamu situ? Mister bukan toksik ya, ini memang babi adik-adik. Sendiri. Dianggap rumah sendiri. Dianggap rumah sendiri sama babi. Bos, bos macan tutul, bos. Bos, bos. Sekarang ibu-ibu pengajian makin liar, bagaimana ya? Macan tutul. Pas imam selesai baca Al-Fatihah bukannya bilang amin malah wow. Nah itu takutnya juga sih. Oke adik-adik, sampai sini dulu kita. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan selamat berbuka puasa adik-adik. Kalau kalian yang masih puasa ya, bukan bayem, kalian buka puasa diam-diam ya. Semoga saja puasa kalian diterima oleh Allah ya adik-adik ya. Dan sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan pantengin terus channel ini ya. Oke, bye-bye. See you. Assalamualaikum. Ramadan. Marhaban. Ya Ramadan.